Mahkamah Indonesia menangguhkan rayuan dua warga Australia terhadap penolakan permohonan pengampunan oleh Presiden sehingga 19 Mac ini. Selain Australia, pesalah jenayah dadah juga termasuk dari Perancis, Brazil, Filipina, Ghana, Nigeria dan warga Indonesia sendiri. Hampir semua daripada mereka telah dipindahkan ke penjara khas di Pulau Nusa Kambangan bagi menanti pelaksanaan hukuman tembak yang ditetapkan.